Oke, teman-teman. Ini mini mixer ya. Ini mini mixer 4 channel yang saya buat kemarin. Ini sudah saya masuk box nih. Udah saya kandangin ya. Lumayan nih, teman-teman. Ini mixer 4 channel ya. Ini channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4 ya. Dan ini outputnya ya. Output ke ampli ya ini. Setiap masing-masing input mempunyai volume ya. Ini volume. Teman-teman jika mau bikin juga silahkan bisa cek skemanya ya di video saya yang sebelumnya ya. Oke. Bikinnya sangat gampang nih ya, saya lihat perlihatkan dalamnya. Untuk pemula mah lumayan lah teman-teman ya. Buat pemula seperti saya silahkan teman-teman bisa bikin juga kok. Nah ini dalamnya nih teman-teman. Nah dalamnya. Nah ini output. Ini inputnya, 4 input beserta volume potensionya. Potensionya ini saya pakai 10 kilo ya, yang ini nih. 4 potensio memakai 10 kilo potensio ya yang mono. Nah ini juga DC nya ya, ini DC nya seperti ini teman-teman, beserta ini saklarnya juga ini. Ini ya teman-teman, sangat simple. Teman-teman bisa bikin ya, bikin sendiri juga. Oke, kita tutup lagi isi kurungnya. Nah, oke, cuma segini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ya. Dan nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya selanjutnya ya. Oke, terima kasih.